Halo teman-teman, ini adalah cara memasang kit MP3 atau USB. Caranya, ini adalah arus DC, input DC 2 biji plus dan min. Ini antena. Ini output R dan L. Dan ini input L dan R. Kalau kita punya perangkat ampli yang tidak ada tune kontrolnya, kita tinggal sambungkan jalur input ampli ini. Ini adalah jalur input ke ampli, dan di sini outputnya kita sambungkan ke jalur input ampli. Cuma begitu. Kalau tidak ada tune control, jadi begini. Dan ini bisa kita gunakan untuk input apa saja seperti HP, VCD, seperti itu. Tapi kalau ada tune controlnya, kita akan potong di bagian sini, bagian input tune control. Nah tadi kita sambung ke, kalau tidak ada tune control kita sambung ke input ampli, tapi kalau ada tune control kita sambung di input tune control. Nah outputnya ini kita sambungkan ke input tune control. Nah yang ini inputnya ini kita sambungkan ke ini, apa namanya nih, seperti ini, begitu dia. Ini sudah tidak kita pakai, kabel ini kita tidak pakai. Jadi ini ketiga ini kita sambungkan di sini, dan ini kita sambungkan ke sini inputnya tone control. Untuk arus DC nya di sini kan ada IC regulator 5 volt. Jadi kita ikutkan di tegangan tone control ini 12 volt, enggak apa-apa. Ikutkan aja sesuai plus dan minnya. Mari kita kerjakan. Nah, ini tadi, ini adalah jalur output kit MP3 masuk ke input tone control R, L, dan ground. Terus yang ini sumber tegangan DC, kita ikuti sumber tegangan yang ada di tone control, yaitu plus dan min. Jika memang ini memiliki tegangan CC, kita ambil plus dan minnya aja. Kemudian ini input line input, kita sambungkan jack seperti ini, coba lihat. Nah yang ini sambungkan ke mana nih, diikat ke rambut nggak apa-apa juga ini, atau diikat di atap seng rumah juga nggak apa-apa. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel kami.